Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rere Channel. Maju mundur, yang penting selamat. Apa kabar lur? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Nah lur, pada kesempatan kali ini seperti biasa pada hari Sabtu ya. Dan kali ini spesial banget, kita menggunakan truk tam kargo ya. Yang jelas kalau truk tam kargo pasti om boys jos sangat ya. Dan kali ini kita menggunakan yang bernickname Harmony. Seperti ini dia, cakep ya. Wih, warnanya itu silver. Harmony menggunakan pelek Alqua jos, semua pakai Alqua meling jos, mantap ya. Wes mas, nggak usah lama-lama, yuk langsung kita menuju truknya. Yuk maju yuk. Kita masuk, kita intip ke dalam ya. Nah, agak gelap lur, karena kenapa? Ini full kaca film ya. Jadi di dalam tuh sudah didesain senyaman mungkin. Oke, mantap pokoknya ya. Nah, tujuan kali ini ya, kita mau ke sini. Kita lintas Songgom ya, Bumi Ayu. Kita mau arah ke Songgom. Tapi pertama kita arah ke Perupuk dulu. Nah, sip. Yuk kita berdoa dulu supaya dalam perjalanan tidak ada halangan, tidak ada rintangan, dan PC-nya sehat selalu, tidak keras sama trafik lain ya, dan juga semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahorolana hada wa makunallahu mukrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Yuk kita nyalakin dulu mesinnya. Nah, kalau aslinya ya lor, sebelum kita jalan pastikan jarum 2 ini yang di tengah ya, antara sen kanan kiri ya, itu pastikan lebih di angka merah. Kalau itu kan full ya, itu menandakan anginnya jos, jadi bisa jalan ya gitu. Lebih detailnya saya kurang paham ya, pokoknya seperti itu kemarin saya dapat penjelasan dari video YouTube. Nah yuk berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Suara anginnya tuh pasti berasa banget kalau ini ya. Awas. Di depan no trailer ya, udah trailer. Ban belakangnya jejer 3 triple, berarti trailer triple. Awas. Kiri jauh. Spionnya gede banget, jadi leluasa loh melihatnya. Jadi nggak perlu kita tengok-tengok karena spionnya gede, jadi bisa. Alhamdulillah, kasih jalan. Kita ini berangkat sore ya. Nah, sip. Berangkat sore masih ya, jalan sore menggunakan truk Hino 500 tam kargo ya. Nah, buat teman-teman nih, mungkin pada tahu ya, tam kargo itu kebanyakan yang dia bawa paket, isinya itu kebanyakan muat apa? Karena kalau saya sendiri jujur kurang paham ya, dan belum tahu, bahkan mungkin teman-teman penonton channel Putra Tunggal, channel Rere Channel ya, sorry Putra Tunggal sebelumnya, sama aja nih. Nah, itu mungkin tahu tam kargo itu muat apa? Lah, tulis di kolom komentar. Nah, tuh.
kalau bawa truk ini jauh pasti lebar ya. Jadi jalan ini sudah full. Usahakan kita tidak melewati jalan garis putih. Nah, map yang kita gunakan ini yaitu dari map Jare ya, punya Mas Tanjung, diupdate ke Mas Imam. Mantap pokoknya. Kalau bawa truk ini enggak frekuensinya kenceng lor. Nih, nanjak aja begini nih. Wajar lah muatan ya. Ngeri. Ini kita termasuk jalan kenceng ya. Lihat ke. Nah, udah jalan berapa itu? 80. 70-an, Lur. 60 deh, 60 70 ya. Jalan sore, teman-teman. Cuaca agak mendung ya. Nanti kapan-kapan kita main ke Sumatera ya menggunakan tank kargo, oke? Mantap. Kemarin ke Kalimantan udah. Nah, sekarang kita di Jawa ya. Nanti ke Sumatera gantian, Lur. Banjir, Lur. Astagfirullah. Nah, oke. Tinggi mobil kita. Tak paket kita juga aman. Tenang aja. Kita juga aman. No, sebenarnya seperti ini tuh airnya. Awas. Sering hujan di sini ya, makanya banjir. Mantap. Jalan santuy ya masih. Di depan kalau ada pom nanti kita isi solar dulu ya lo. Gak usah banyak-banyak, isi solar 500 saja. Widih. Insya Allah cukup nanti ya isi lagi. Karena otomatis kalau truk begini tanknya besar banget ya. Pasti ya, mungkin teman-teman juga tahu nih tank Hino 500 ini berapa liter, maksudnya berapa liter gitu ya. Awas. Ini rumah makan sederhana. Tadi kita sudah habis dari rumah makan. Sopir truk ini lur gak bisa setiap hari pulang ya, bisa satu minggu sekali atau bahkan lebih, karena yaitu lintasnya itu sudah pasti jauh. Apalagi ya tinggal ini nih, apa sih muatannya mau diantar kemana. Ada sih yang dekat-dekat, ada juga yang jauh. Kita isi solar dulu lur. Oh,
solar dulu masih. Nah ya, di situ ya. Kita isi dulu solar dulu. Cenit. Kira-kira sudah full 500.000, anggap aja udah ya. Nah, yuk kita jalan lagi. Kita harus maju agak jauh dulu ya, karena panjang juga truk ini, Lur. Agak nengok, Lur. Sorry. Bro. Sorry, Bro. Nah, piye to iki? Oh, kurang maju saya tadi. Nah, sudah, sekarang kita istirahat dulu loh di musola ini ya. Mas. Pintunya sebelah mana ini, Lur? Sono tuh ada op. Oh. Ada Scania juga ya. Tuh ada juga yang lagi istirahat. Kita istirahat kita di sini ya. Apa yang warung sini. Menunaikan sholat dulu teman-teman. Jadi sembari menjalankan tugas ya juga menjalankan kewajiban. Harus itu ya. Shit. Cuaca lumayan agak mendung ya. Mendung nih, bukan agak mendung ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang bersedia menonton video ini ya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan juga untuk kekurangan. Dan sekarang kita istirahat dulu di musala sambil menunggu waktu sholat ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.